Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sriman Kedopra. Dan sebelum saya membuat video ini, channel saya nanti akan saya rubah namanya menjadi channel Bondan Kejawan. Ya, jadi channel Sang Sriman Kedopra yang ada di sini akan saya rubah menjadi channel Bondan Kejawan. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah video. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak membuat video karena memang ketoprak untuk di wilayah Pati dan sekitarnya belum boleh pentas. Jadi kali ini ada kesempatan kita akan pentas, makanya saya akan membuat sebuah video. Kenapa di sini ada dua koper? Karena pentas ketoprak kita akan dilakukan di luar kota. Jadi kita akan naik bis bersama-sama, otomatis saya harus meminimalisir jumlah kostum yang akan saya bawa untuk pentas. Jadi saya juga besok bawa tas ini sama koper merah sama tas ini aja. Karena besok pentasnya ada di luar kota, saya tidak bisa sebutkan di mana kotanya. Yang jelas masih di wilayah Jawa Tengah. Karena besok pentasnya bolehnya hanya ada siang saja, ya, tidak boleh malam. Jadi saya bawa kostum untuk keperluan pentas di siang hari saja. Begitu. Kita akan cek keperluan kostumnya apa saja besok untuk pentas siang hari. Maaf wajahnya tidak dilihatkan karena durung atus, ya. Keperluan pentas siang hari yang paling penting adalah semuanya penting. Ini barang-barang yang udah lama tidak kepake. Ya, sebetulnya udah dicuci, cuma dikumpulin aja. Jadi satu langsung di koper. Ini borosamir untuk kalau misalnya saya peran-peran sebagai ya tumenggung. Atau intinya tidak menjadi pemeran utama, menjadi pemeran pendamping aja. Ini tetap saya gunakan. Ini dari Mas Indro. Waktu pertama kali lihat toprak borosamir, kemudian ini borosamir kalau misalnya saya jadi putra pangeran atau anak-anak ratu, ya. Terus blangkon, saya punya blangkon 3, ada hitam 2, kemudian merah 1. Kalau karakter ya macam-macam, jadi saya bawa 3 blangkon. Ikat kepala, ya. Terus ini jari, kalau saya jadi bocah deso saya bawa 1. Terus saya pasangkan dengan ini kalau besok jadi orang deso pakainya ini. Terus ini punya Mas Indro, jadi tak bawa, kemarin tak pinjam. Ini stagen, kalau jadi wong anak ratu saya bawa ini. Saya bawa sorjan bunga-bunga kalau misalnya tiba-tiba ya dapat peran sebagai Bambangan. Kan jadi Bambangan itu ganti 2 kali, jadi saya bawa ini dan ini aja wis maron karena siang, ya. Maron, satu set dengan celana. Nah, terus nih hitam itu wajib kalau misalnya tiba-tiba jadi tumenggung atau patih. Ini wajib, ini harus ada. Besok cuma bawa 3 set. Ini jari kalau misalnya saya jadi pangeran, ya, jadi anak ratu. Masih di biru. Terus bawa jari apa ya, biasa kalau saya jadi patih atau sebagainya, ya. Terus ini sabuk kalau jadi wong deso, rambut panjang kalau misalnya tiba-tiba pakai. Korset, kalau jadi orang desa saya bawa korset. Kalung, kalau jadi ya anak ratu atau anak bupati.
atau jadi bupati? Oh, ini ikat kalau misalnya jadi besok ceritanya tentang Sunan-Sunan. Kita nggak ngerti ceritanya apa, jadi mempersiapkan banyak baju. Kalau tiba-tiba jadi Sunan, biasanya saya lebih seringnya jadi Sunan Muria. Sandal saya ada dua. Ini ada dua, tapi ketoknya saya pakai ini aja. Cermin, nah fotoku cermin bundan kejawan. Ini fotonya, ini waktu berperan sebagai pangeran Lebu Peteng. Nah ini busa, jadi ini bisa di apa namanya masukin jarum cermin, karena cermin ini barang riskan, jadi nanti ini kita masukkan di tas ini aja biar aman. Oke, setelah cermin, hand sanitizer, kemudian ini ada kalung-kalung, semua perlengkapan kalung ada di sini, terus kalungnya, terus aki, aki komplit di sini. Sandal jepit. Terus sisir. Kenapa saya bawa sandal jepit? Karena besok saya berangkatnya pakai sepatu, jadi sandal jepitnya dimasukin sini. Terus sisir, sempet loh. Terus tambah lagi, ini adalah ini lulur kalau untuk adegan malam hari. Entah di sini. Oh, kalau misalnya jadi orang Bali. Aku misalnya jadi orang Bali ini tiba-tiba tetap saya bawa wis. Kayak ini dibawa ya, takutnya kepake. Ini ada jamang, terus gombyok. Jamang tuh kayak ini loh, pusing. Ini buat kaki. Oh, ini berarti bawa lulur, takutnya tuan rumah meminta lakon kostum malam hari. Kalau kayak gitu berarti saya bawa sari biru aja. Nah, besok kalau misalnya tiba-tiba ada permintaan lain, berarti saya harus dan nyileh kostumnya orang. Oke. Koper yang ini kita singkirkan dulu. Terus kita tata koper yang ini. Nah, sebelum nata koper itu kita cek perlengkapan. Kok cotton bud ini buat alis, bedak, foundation, spray air, oke, semuanya komplit, jangan sampai ada ketinggalan. Blush on, loh, audit tuh, loh, udah semuanya, oke, alat makeup komplit, karena ketoprak itu tidak lepas dari itu. Alat makeup kita taruh di sini saja. Oh, keris. Sebetulnya ada keris, tapi lali. Saya naruh di mana? Kalau nggak di mobil. Tapi saya akan cari.
Okay, topper merah. Siap. Terus satu tas ini. Nanti sekali yang buat ngisi keperluan pribadi ada di sini. Terus enggak lagi nanti keris saya masukkan di sini. Ya. Jadinya kelengkapan barang-barang saya besok saat akan ketoprak di suatu tempat tanggal 19 Desember. Oke, nanti saya akan buat vlog juga saat melakukan perjalanan ke sana dan saat di lokasi acara. Oh, yang paling penting dukung terus channel saya Seniman Ketoprak yang sebentar lagi akan berubah menjadi Bundan Kejawan. Tetap saya yang ngelola, terus dukung untuk menuju ke 1000 subscriber. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dukung terus kesenian Indonesia, khususnya Ketoprak, dan juga para seniman seniwati agar tetap berkarya melalui YouTube. Makanya dukung terus channel saya Seniman Ketoprak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, dijauhkan dari segala penyakit apapun, terutama adalah Corona. Parang.